Keinginan Roboto melihat Persib Bandung berlaga di Stadion Sijalak Harupat kembali sirna. Panpel pertandingan Persib memastikan duel melawan Borneo FC akhir pekan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Supporter Persib sebelumnya mengeluhkan banyak hal bila Persib main di Stadion GBLA. Mulai tarif parkir yang selangit hingga keamanan kendaraan mereka. Disinyalir kondisi itu dilakukan oknum warga dan organisasi massa sekitar Gede Bage lawan Borneo setelah arahan manajemen. Kami tetap di GBLA. Kemarin Selasa kami diundang pihak pengelola. Turut hadir kepolisian, kecamatan, Satpol PP, dan instansi lain yang terlibat. Jelas General Koordinator Panpel Persib Budi Bram Rahman. Intinya, kami sampaikan keluhan dari masyarakat. Banyak terutama yang beredar di media sosial. Keluhan ini sudah sampai ke tingkat pimpinan. Pada dasarnya, masyarakat Gede Bage juga ingin membuktikan mereka tidak seperti yang ramai di medsos. Mereka mendukung Persib untuk tetap main di GBLA.